Ternampak botol minyak urut serai wangi. Teringat kuasa pokok serai wangi. Ha, pakndak ada tanam. Memang pakndak tanam serai wangi batang merah. Nak tahu, serai wangi batang merah ni ataupun lemon grass, dia adalah sejenis tumbuhan yang fragrant ataupun yang mempunyai haruman yang kuat. Orang-orang dulu memang buat minyak urut. Memang mereka gunakan, terutama sekali bidan-bidan kampung, dia manfaatkan dia punya akar, dia punya batang, dia punya daun dia. Dimasak begitu lama. Masak jemur untuk mendapatkan satu abstrak ataupun mendapatkan satu bahan untuk dijadikan minyak urut. Boleh juga dijadikan mandian dan juga daun yang kering tu kita rebus untuk minum dan menguatkan tulang. Ini adalah antara produk-produk minyak daripada serai wangi dan juga aromaterapi. Ada yang panas, ada yang sejuk. Yang ni memang pakndak buat untuk kegunaan sendiri sebab pakndak mengurut orang. Yang ini adalah antara digunakan untuk urutan untuk orang laki-laki dan juga untuk wanita menggunakan bahan serai wangi. Pakndak buat sendiri untuk kegunaan sendiri. Dan ini adalah minyak mantap yang memang menggunakan serai wangi. Dan ini adalah minyak kuning yang agak panas. Memang digunakan untuk dalam urutan. Begitu juga yang hijau ni, tetapi tak panas. Yang ni aromaterapi. Kalau kita penat dan kita rasa letih, gunakanlah minyak-minyak daripada serai wangi. Itulah dia kuasa serai wangi di dalam produk-produk tradisional. Memang orang lama gunakan digandingkan dengan kelapa muda. Memang sedap kalau badan kena urut. Dan ada juga untuk tonik rambut, memang khas untuk membersihkan rambut dan juga untuk mengharumkan rambut daripada serai wangi batang merah. Serai wangi batang merah ni selain daripada tu boleh menghindarkan nyamuk-nyamuk dan juga pijat-pijat kerana haruman-haruman ni serangga memang tak suka bau serai wangi batang merah. Kuat sangat. Tetapi bagi mereka yang membuat kuih bakar, memang diletakkan air serai wangi, harum kuih bakar tu 1 kilometer boleh terhidu dia punya bau dia. Kalau di kilang-kilang yang buat kuih bakar di kawasan-kawasan tamping tu, harum bau dia. Inilah dia kuasa serai wangi di dalam masakan, di dalam produk-produk dan juga di dalam makanan dan untuk khasiat tubuh badan. Sama pakndak, pencetus guna herba. Petik herbs, petik. Kita petik serai wangi batang merah. Kita buat minyak urut. Kemudian pakndak akan urutkan. Sedap badan bila kena urut.